Ya, selamat datang di channel Tech Randy. Kita kali ini akan membahas tentang aplikasi InShot. Tutorial mana bagaimana caranya penggunaan aplikasi InShot. Aplikasi InShot. Nah, kita kalkulasi. Nah, kita bisa pilih gambar apa pun di kalkulasi. Kita klik foto, kita bisa pilih foto. Kita klik ikonnya tokonya InShot, aplikasi InShot banyak keuntungan bosku. Di sini kita bisa membuat ikon-ikon gratis dari aplikasi InShot. Kalau kalian mau berbayar ya bisa, tapi ini kita klik yang gratis dulu. Ini strikernya gratis dari InShot. Kalau kalian suka yang striker yang berbau cinta, di InShot pun ada. Nah, ini dia strikernya, bagus-bagus bosku, buat kalian untuk edit video di InShot. Kita langsung ke icon video. Nah, kita mau masukkan video mana yang akan kita edit di InShot. Nah, ya, di sini kita akan masukkan iconnya. Nah, berbagai macam menu settingan dari InShot. Nah, kita klik-klik. Kalian bisa memilih bentuk-bentuk lagunya mana yang akan kalian suka. Ini banyak sekali icon settingannya dari InShot editing video. Hai bosku, kita pakai aplikasi InShot karena pemakaiannya begitu mudah dan bisa kita pakai untuk para YouTuber pemula.